Saya ingin berkongsi satu pengamatan yang saya dapat dalam satu syarahan yang disampaikan oleh Profesor John Bew bertajuk The Pursuit of World Order in Anglo-American Statecraft, iaitu tentang konsep world order dan juga kepentingan world view. World view yang dimaksudkan di sini tentang bagaimana dunia itu dilihat dari kacamata seorang pemerintah. Konsep world order ini tidak dapat timbul melainkan seorang pemimpin mampu menilai dunia dalam satu vantage point yang tersendiri. Istilah world view dalam politik dan falsafah berbeza. Yang dibangkitkan oleh Immanuel Kant, istilah world view itu datang daripada German, Weltanschauung. Welt meaning the world, and Anschauung meaning the view of the world. So Weltanschauung is a view of the world. Ketika ulas Profesor Saqib Al-Attas, istilah world view yang beliau jelaskan ialah the vision of reality and truth. Dalam istilah Islam, world view must be translated as a ru'yat lil wujud, the vision of reality and truth. It's not nazarah, bukan sekadar pandangan empirical, tapi juga pandangan batin. Itu yang saya rasa lebih komprehensif. Dan di sinilah peranan falsafah dan agama tidak dapat dilarikan. Bila kita bercakap tentang Anglo-American statecraft, kita juga bercakap tentang Judeo-Christian and Romanic worldview about politics, about law, about order. Wacana tentang world order ini kembali menjadi trendy di akademia, pembahasan dasar-dasar luar, geopolitik dan sebagainya. Kita harus fikirkan, walaupun kita tahu Amerika dan Britain ini hubungannya agak kompleks. Amerika pernah jadi koloni kepada Britain, tapi kini Amerika menjadi superpower. Dan seperti yang ditulis oleh buku Corey Shockey, buku yang bertajuk Safe Passage, bagaimana ada transisi antara hegemoni Empire Britain kepada hegemoni Empire Amerika itu berlaku dengan mudah. Mungkin ini ada kaitan dengan pandangan alam Anglo-American yang wujud dalam pemikiran para pemimpin mereka itu. Sebagai umat Islam, kita juga tidak boleh lari daripada membahaskan tentang peranan worldview kita dalam mencorak politik, bukan sahaja dunia. Sebab kita kecil, kita tak mampu nak bercakap lebih banyak tentang ini, tapi sekurang-kurangnya aturan politik domestik yang ada di Malaysia ketika ini.